Kalau boleh mungkin dimulai aja. Jadi di sini saya dan tim saya, kami berempat sedang memulai sebuah proyek. Mungkin kalau bisa dibilang startup, arahnya ke sana, cuman kita lebih prefer untuk membilang sebagai project, namanya Muslim Experience Project. Jadi kami sedang membuat sebuah platform di mana kami ingin mengintegrasikan semacam pengalaman spiritual dengan pengalaman sosial. Jadi kalau sebelumnya kita tahu bahwa Muslim Essential Needs itu kayak macam Quran ataupun waktu sholat itu sendiri, kiblat, mungkin kalau kita di sini sangat penting tempat mana masjid di mana. Saya ingin going further di sana bahwa kita nggak cukup hanya ibadah aja. Dan dari situ kami percaya bahwa yang bisa membuat kita lebih maju lagi sebagai sebuah muslim, seorang muslim, bagaimana kita bisa mengaktualisasi, menginternalisasi dari apa yang kita kerjakan. Hal ini dimulai dari visi kami di sini adalah ingin menjadi yang pertama untuk mengintegrasikan yang namanya socio religious experience, di mana di sini kami tidak hanya ingin bahwa sekarang semua orang peduli dengan sosial media, semua orang peduli dengan pengalaman berbagi, pengalaman bercerita, pengalaman untuk mengaktualisasi diri, memberikan eksistensi diri di dunia media sosial itu sendiri. Tapi kami ingin mencoba bagaimana kalau misalnya teknologi bisa mengembalikan fungsi interaksi. Dengan kata lain, kalau sebelumnya sosial media berbicara mengenai bagaimana mendekatkan orang yang jauh dan efek sampingnya menjauhkan orang yang mendekat, kalau kami mendekatkan yang jauh, merapatkan yang dekat. Karena kalau kami percaya bahwa bagaimanapun kita sebagai makhluk sosial masih butuh untuk berinteraksi. Dan salah satu tempat kita berinteraksi adalah komunitas-komunitas kita di sini. Jadi kalau misalnya boleh dibilang apa yang mau kami tawarkan di sini adalah integrasi itu sendiri. Dan di sini memang kami menarget Muslim milenial sebetulnya. Kenapa saya ingin berbicara di acara ini? Karena saya percaya bahwa Muslim milenial itu adalah motor dari pergerakan Muslim ke depan. Dan sekarang Muslim milenial itu sendiri semacam kehilangan sosok sebagai referensi. Saya di sini mengajak bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman dari lokaliti terutama untuk bisa menjadi contoh, untuk bisa menyebarkan virus positif. Jadi Muslim nanti kalau yang saya pikirkan adalah bagaimana kita bisa mengaktualisasi presence kita di sini ke Indonesia. Bagaimana kita bisa menyebarkan virus positif? Mungkin nanti yang mau saya sebarkan Muslim mati galau, Muslim nongkrong positif, Muslim mania milenial dahsyat. Jadi bagaimana sekarang kita bisa menyebarkan virus itu ke teman-teman kita ataupun ke komunitas-komunitas milenial itu di usia 18-25 tahun. Jadi apa yang kita tawarkan di sini? Kita percaya bahwa yang dibutuhkan adalah Muslim essential, which is pretty much waktu sholat, tempat kiblat, Al-Quran, dan di situ juga mungkin bantuan zikir. Bayangin nanti kita bisa berzikir dengan bantuan aplikasi, tap 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 tap, 1, 2, 3, 4, 5, tidak hilang hitungan. Tapi yang mau kita lakukan lebih lanjut adalah bagaimana nanti teman-teman atau mas-mas, mbak-mbak, hukum tante-tante di sini bisa membantu muslim lain dengan mereview masjid di sekitar anda. Jadi selain bisa search di mana masjid itu berada, mbak-mbak, mas-mas bisa juga membantu mereview seberapa muslim friendly, seberapa family friendly masjid sekitar anda. Itu tidak hanya data di sini. Kami juga ingin mengambil data lebih jauh lagi supaya kita aware, kita bisa menyebarkan virus positif kepada muslim milenial lain. Kenapa kita unik? Seperti yang kita sebutkan tadi di awal,
yang mau kita lakukan di sini, kalau mungkin tadi sudah disebutkan oleh Dr. Edi, dari Hablu Minallah ke Hablu Minannas, saya ingin melihat apakah kita bisa melakukan itu. Apakah kita bisa keluar dari bayang-bayang kita sebagai muslim yang sangat individual di ranah personal, ke ranah sosial itu sendiri. Nah, apa yang kami lakukan di sini, kami memperkenalkan yang namanya Muslim Experience Diary. Mungkin kalau misalnya teman-teman di sini, mas-mas, mbak-mbak, mengerti bahwa diary itu adalah hal yang kita tuliskan di akhir suatu, biasa di malam misalnya kita selesai menyelesaikan aktivitas seharian, kita bercerita tentang apa yang kita lakukan. Sekarang bagaimana kalau kita misalnya bercerita tentang apa yang mau kita lakukan? Di situ ada reminder. Seperti kalau saya sih, karena saya merasa saya dahulu sampai sekarang pun yang tetap terpakai adalah bagaimana pertanyaan orang tua saya, ajakan orang tua, sudah sholat nak? Itu saya ingin berusaha untuk memasukkannya itu dalam suatu platform untuk setiap waktu mengingatkan kita sudah sholat, atau kita bikin planning kita mau melakukan apa, zikir atau tahajud, supaya tidak terlupa. Karena kita sadar bahwa sebagai muslim, al-insanu makhluqun khata'un wa nisyan, kita ini tepat lupa dan salah. Saya ingin teknologi ini benar-benar memberikan bantuan itu, bahwa teknologi adalah tools, teknologi tools untuk mencapai sesuatu. Dan di sini kami percaya bahwa kita bisa melakukan itu. Di sini juga Muslim Experience Diary itu adalah summary terhadap informasi yang kita dapatkan. Tadi kalau saya sudah menyebutkan mengenai social experience itu sendiri, yang saya mau ceritakan di sini bagaimana kalau misalnya bagaimana social experience yang mau kita tawarkan di sini. Kalau kita tadi berbicara mengenai Muslim Millennial, sekarang kita memiliki sosial media, informasinya sangat luas. Google memberikan informasi tak terbatas. Facebook memberikan informasi tak terfilter. Bagaimana kita bisa mendapatkan informasi yang terkategorisasi, terfilter sesuai dengan yang kita inginkan? Dan kami di sini ingin mengajak lokaliti-lokaliti di sini untuk memberikan informasi itu. Itu sebenarnya mulai waktu saya dan teman-teman founder di sini lagi ngobrol bareng, terus kita duduk bersama, kita merasa bahwa informasi-informasi yang kita butuhkan itu sebenarnya ada di sana, tapi tidak ada di dunia virtual. Kami ingin di sini bagaimana memberikan platform supaya lokaliti-lokaliti ini, kalau kita di awal bicara mengenai heterogeneous society, heterogeneous Muslim itself, kita mau di sini teman-teman mulai mengajak dari berbagai macam pengajian di sini, bisa meng-create komunitas di sini. Jadi dengan kita social experience yang kita tawarkan, bagaimana user itu bisa untuk connect dengan komunitasnya. Ya betul, ada Facebook groups, ya. Tapi yang saya sayangkan adalah tidak ada location based community, di mana kita bisa mencari tahu komunitas di sekitar kita. Saya sangat terbantu dengan komunitas di sekitar saya, tapi terkadang saya tidak tahu apa yang mereka tawarkan. Bagaimana kita bisa memfilter informasi itu? Kalau tadi di awal mungkin foundernya Pak Sudir itu berbicara mengenai pentingnya aktivitas itu memberikan informasi, mengajak. Saya ingin mengajak penggiat lokality di sini bagaimana bisa memplace information itu ke dalam sebuah platform di mana user bisa mengakses kapan saja. Dan informasinya hanya khusus untuk informasi lokality tersebut. Jadi di sini kita punya fitur komunitas. Kalau pertemanan di Facebook, kita bisa berteman dengan individu. Tapi di sini kita spesifik, kita berengage, kita bersosialisasi dalam sebuah komunitas. Maka dari itu, kenapa saya di sini berusaha untuk berbicara depan teman-teman kibar yang di mana sih banyak penggiat lokality. Kami mau, saya dan teman-teman di sini mau mengajak kita untuk melakukan sebuah pergerakan. Bagaimana kita bisa mengajak kawan-kawan muslim kita kembali ke komunitas terdekat. Tidak usah jauh-jauh nyampe kemana-mana. Kita sebenarnya bisa memulai engagement itu, kita bisa memulai ukhuwah itu di tempat yang paling kecil sekalipun. Dan di sini, Kibar UK
sudah termasuk verified di sini. Jadi Kibar ini adalah komunitas pertama yang diverifikasi oleh komunitas oleh Muslim Experience. Yang bisa dilakukan di sini sebetulnya simple sih. Kami hanya ingin bagaimana komunitas bisa berinteraksi, tapi paling penting yang kami tekankan adalah engagement. Makanya sebelah kanan itu adalah contoh event. Jadi di mana misalnya kan kita ke komunitas mau ngapain? Pasti kalau misalnya ada acara, bagaimana acara itu bisa diakses oleh lebih banyak orang. Jadi di sini kalau misalnya nanti suatu saat mimpi saya adalah tidak ada lagi orang bilang saya nggak ada kerjaan. Seorang muslim nggak ada kerjaan, buka Muslim Experience, lihat sekitar ada acara apa, tinggal pilih, selesai urusan. Jadi tidak ada orang wasting their time for something that not necessary. Jadi di sini yang kami tekankan adalah social experience. Seperti yang saya bilang tadi, kalau social media mendekatkan yang jauh, kita mau mendekatkan yang jauh, kita mau merapatkan yang dekat. Dengan semua platform yang kita punya sekarang, masalah utamanya adalah kita sudah mulai, terutama mungkin generasi milenial sudah mulai berkurang interaksinya dengan teman sesamanya. Sekarang interaksi secara virtual saja, sekarang Facebook messaging, Instagram. Tapi what's the essence behind it? It's about popularity, it's about virtuality. Itu bukan hubungan yang sehat di sini saya lihat. Dan kalau melihat tren dari penurunan pengguna Facebook itu sendiri dan migrasi itu sendiri, jadi permasalahannya adalah orang sudah jengah dengan pola interaksi seperti ini, tapi platform lain yang menyambut itu model-model Instagram, di mana itu ada one stop information. Saya mau ngajak teman-teman di sini untuk melakukan mulai pergerakan ini. Karena selain kita mau, kenapa saya mau mulai di sini? Saya mau establish community di sini. Saya mau menyebar virus positif supaya presence Kibar, supaya presence teman-teman di sini bisa berpengaruh positif pada adik-adik kita di Indonesia. Teman-teman kita di Indonesia. Mereka kekurangan idola. Mereka kekurangan idola, dan di sini saya melihat lebih banyak idola yang bisa saya temukan di sosial media. Dan saya melihat bahwa itu bisa didekati kalau kita bisa membentuk sebuah pergerakan di mana komunitas itu bisa men-channel atau berinteraksi dengan komunitas lainnya atau bisa menjadi mentoring dari komunitas lainnya. Kedepannya kita akan lari ke pengembangan lebih jauh di mana kita mungkin seorang ibu atau seorang anak, seorang ayah di sini ingin mendoakan anaknya atau ingin mengingatkan anaknya berdoa. Kita punya fitur di mana kita bisa mempost doa ke WhatsApp, ke Facebook Messenger untuk membantu anaknya untuk berdoa. Jadi dengan kata Muslim Experience di sini meminta bantuan orang-orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah punya anak, bahwa kami peduli dengan generasi berikutnya. Kami ingin mengajak bapak-bapak, ibu-ibu atau mas-mas kalian untuk ikut berada di belakang kami. Mungkin cukup itu semua. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Mohon maaf atas keterbatasan informasi. Saya demam panggung, harus diakuin. Jadi informasi tidak ada. Mungkin kalau misalnya berkenan download, kalau misalnya Anda berkesan dengan kami, ceritakan kepada 10 teman lainnya. Tapi kalau misalnya Anda ada hal-hal yang tidak berkenan, mohon bisa berkomunikasi dengan kami sehingga kami bisa menjadi lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mas Momo, saya nggak ada kerjaan. Jadi testimonial yang dari Kibar, kenapa kita mau support ya startup ya, dari teman-teman sekalian. Kita berharap ini bukan yang pertama, bukan yang pertama, tapi yang nanti ada yang kedua di Kibar berikutnya. Jadi teman-teman yang ada di locality, kebetulan yang mayoritas juga banyak student, banyak riset, ide-idenya juga bisa dibuat jadi startup. Atau bisa berkolaborasi dengan teman-teman lainnya dan kita coba dukung sama-sama, yang mana yang goal itu nilai ta'ala. Nah, kemudian untuk Muslim Experience sendiri, yang ada satu pesanan dari Kibar ke Muslim Experience, yaitu tentang Muslim Esensial yang tadi. Karena masalah kita untuk yang sampai datang di UK ini selalu pertanyaannya, di mana tempat sholat, kemana arah sholat. Nah, di Muslim Experience ini kita akan taruh nanti di website Kibar.
dan kita berharap nanti teman-teman juga bisa menginformasikan di lokality pada teman-teman lokality yang baru hadir, di mana dengan install ini lebih gampang nyari tempat sholat di mana dan arah kiblatnya kemana. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih Mas Bumo, selamat berjuang.